Dentro de ese día. Saya, Pak. Oke, Arlinda, silakan berdoa buat kita. Turunkan kami di Zoom untuk melakukan perkuliahan Tuhan. Biarlah apa yang kami bahas Tuhan Yesus bersesuaian dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Rambu Indonesia ya, Pak. Sudah berdoa buat kita. Oke, sebelum saya sampaikan topik materi di pertemuan kita hari ini, ada beberapa hal yang memang saya harus diskusikan dengan kita semua. Nah, seperti yang saya lakukan di kelas-kelas sebelumnya, saya mau ada beberapa masukan ataupun apa istilahnya? Mungkin selama ini ada hal-hal yang memang yang kita kurang, baik saya sebagai pembimbing kalian ataupun bahkan kalian semua kurang lebih kita sudah sering sama-sama baik di mata kuliah ini maupun di mata kuliah pendidikan lingkungan, karena ada yang program dengan saya di mata kuliah pendidikan lingkungan terus sama mata kuliah yang ini. Nah, saya mau hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di semester ini, kurang lebih kita sudah lalui pertengahan semester, saya butuh masukan dari teman-teman. Oke, saya butuh masukan supaya kita punya satu peningkatan di 6 bulan ke depan. Mungkin selama ini ada beberapa hal yang memang masih kurang di antara kita, baik saya sebagai pembimbing kalian maupun kalian juga yang masuk dalam tim mata kuliah ini. Saya mau di setiap anak mahasiswa yang saya ajar itu punya sedikit peningkatan, walaupun sebenarnya supaya kita jangan sedikit monoton kayak gitu. Jadi butuh beberapa masukan dari teman-teman, baik dalam segi proses perkuliahan kita waktu kita dari ataupun waktu permasalahan-permasalahan tugas, mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman ataupun dalam hal yang lain, baik itu metode mengajar lah ataupun teknik kita mengajar dan lain sebagainya atau teknik kita berdiskusi selama ini, mungkin ada masukan dari antara kalian kayak gitu. Saya mau supaya sedikit tidaknya ada feedback buat saya, kita sama-sama belajar nih, walaupun dari awal saya sudah bilang saya menganggap kalian itu sebagai adik-adik saya dan saya hanya sebagai seorang senior buat kalian kayak gitu. Jadi saya butuh masukan-masukan untuk progres ke depan seperti apa kayak gitu. Jadi supaya ada sedikit peningkatan kayak gitu. Mungkin ada evaluasi-evaluasi kecil dari antara kalian hari ini saya sangat butuhkan kayak gitu untuk proses perkuliahan kita kurang lebih 6 kali pertemuan lagi, jadi supaya kita mengalami peningkatan. Oke, mungkin ada di antara kalian yang sedikit memberikan masukan, ada yang bisa? Mungkin selama ini dari 6 bulan ini apakah ada hal-hal yang memang kurang waktu proses perkuliahan kita untuk kita perbaiki di 6 bulan di 6 kali pertemuan ke depan? Mungkin ada dari ketua kelas mungkin? Baik dari segi pengumpulan tugas lah atau dalam situasi proses perkuliahan kita, baik dari segi waktu mungkin saya lambat atau ada teman-teman yang lambat masuk, mungkin supaya kita bisa diskusi sama-sama. Ada ketua kelas mungkin? Mungkin dari saya sedikit, Pak. Oke, untuk Agus silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Mungkin selama ini tidak kendala untuk di tahap pilihan ini, Pak. Cuman saja di saat kami melakukan penelitian, Pak, mungkin kurang optimal, Pak. Karena ada satu dan dua hal, yaitu kami berkaitan dengan PPL, Pak. Sehingga mungkin kami pada saat penelitian begitu, Pak. Contohnya pada yang kemarin, Pak, yang non-pangan itu,
saya sendiri Pak lambat kirim tugas Pak. Dan pada saat itu juga saya masih bingung Pak, karena banyak sebetulnya hasil-hasil yang dipakai begitu Pak, di, khususnya di Pulau Sumba itu, yang harus dikembangkan begitu Pak. Dan itu memang harus butuh keseriusan itu Pak. Cuman ada beberapa hal, contohnya kami juga sementer PPL Pak, makanya untuk pembuatan laporan kemarin Pak mungkin kurang optimal, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari Ibu Agus. Masukan yang cukup bagus ya untuk proses perkembangan kita ke depan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin ada yang takut-takut mungkin ya. Relax aja ya. Mungkin, apa istilahnya? Mungkin ada di antara kalian, nanti kalau saya omong lah, takut lah yang dosennya kasih nilai nilai. Oke, ini tidak masuk dalam hal supaya, kenapa saya minta kalian untuk bisa kasih sharing? Karena objek saya adalah perkembangan kalian. Kalau saja mungkin saya pakai otoriti saya ngajar aja deh, kayak gitu. Sesuai dengan apa yang saya rasa, mungkin saya bisa mengalir aja. Gitu. Tapi dalam hal ini saya mau apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, itu yang akan menjadi objek saya. Karena yang rasakan kalian, apalagi saya kurang lebih kuliahnya di luar. Kalau saya menerapkan sistem penerapan apa yang saya kuliah di luar Sumba, saya tidak tahu konsepnya, situasi kalian untuk zaman sekarang di Sumba itu pasti berbeda dengan situasi saya waktu saya SMA ataupun di situasi sekarang. Kan saya belum lihat kayak gitu. Apalagi saya mengajarnya dari sini, saya tidak tahu persis apa kendala ataupun situasi yang kalian harap, yang kalian temui. Nah, contoh yang bagus tadi Ibu Agus sudah kasih masukan. Supaya ke depan saya jangan terlalu mengambil dengan situasi ini. Jangan sampai kalian, ini cukup menyulitkan, itu yang saya mau dengar. Supaya kurang lebih 6 kali pertemuan ini jangan terlalu kita push kayak gitu. Kalau mungkin saya menerapkan banyak hal juga yang tidak terlalu pas dengan kalian. Itu yang saya mau kita laksanakan sama-sama. Karena objeknya ini untuk kita ya, bukan untuk siapa-siapa. Oke, terima kasih sekali lagi dari Bu Agus. Saya harap teman-teman yang lain, mungkin ada yang takut ya. Saya bilang jangan pernah takut dari awal, saya bilang. Saya hanya sebagai senior buat kalian. Yang menentukan nilai dan segalanya adalah kalian sendiri. Oke? Itu tidak terlalu ngaruh dengan yang kalian mau ngomong. Tapi semakin kalian kasih masukan ke saya semakin punya nilai tambah ke depan. Itu yang saya mau dapatkan. Oke, kita butuh. Jangan karena kita sebagai dosen, arogannya jangan terlalu tinggi kayak gitu kan. Objek kita adalah mahasiswa. Itu yang saya mau dapatkan dari kalian. Oke, mungkin ada dari Rambu Nathaniel. Seharusnya ketua kelas ini harus ngomong. Iya, Pak. Oke, silakan Rambu. Ini kalau dari saya sih Pak, saya pribadi, kalau menurut saya dari Pak punya cara mengajar, terus waktunya itu sudah tepat begitu, sudah pas begitu, sudah sesuai dengan apa, dengan yang seharusnya begitu dosen ini sampaikan begitu. Terus yang mungkin yang menjadi kendala juga buat kami, sama seperti yang Kak Gusti bilang tadi, mungkin karena kami lagi sementara PPL, jadi jujur saja Pak, sebenarnya kami capek juga begitu. Kalau kami yang lain mungkin masih pulang jam 12, tengah 1, tapi ada beberapa teman yang lain itu yang pulang sampai jam 4, dari jam 4 lagi misalnya kalau kami kayak yang kemarin buat yang ini apa kemarin Pak? Misalnya kalau kita buat proyek lagi begitu itu, nanti ada yang langsung dari sekolah, kita langsung kerja. Dan itu sebenarnya ya beberapa persen itu memang kita kerja, kita tetap kerja, tapi kita kayak kerjanya kayak sambil mengeluh capek begini-begini. Itu saja mungkin yang jadi kendala buat kami. Terus dengan yang ini kan kenapa cari apa kayak kita yang apa buat untuk wirausaha Pak, misalnya kita pikirkan produk bagi apa kan outputnya kan hasil akhirnya nanti kan misalnya kita kayak memikirkan satu apa begitu Pak. Yang Pak bilang kayak kita ini Pak mau kita itu supaya kita punya pemikiran itu kita bisa menghasilkan apa satu usaha begitu yang mau kita kembangkan di Sumba.
Dan jujur saja kalau saya pribadi Pak, saat ini jujur saya bilang ini, saya tidak mau pikir mau buat produk apa, saya tidak tahu saya harus buat produk apa. Dan saya pikir sekarang tuh saya cari judul, itu saja kalau saya Pak, itu saja. Maksudnya itu yang menjadi kendala, karena kami juga sudah mahasiswa akhir, yang kami pikirkan, kayak lebih sekarang kami kayak dihantui dengan judul-judul itu saja Pak. Itu yang menjadi kendala kami selama ini. Mungkin kadang juga kami lambat kumpul tugas, tapi Pak, dengan sangat pengertian, jarang-jarang ada dosen yang kasih kami kelonggaran waktu sampai 1 minggu lebih, bahkan 2 minggu lebih untuk kami kumpul tugas. Bahkan dosennya kami sendiri yang di Unkriswina, kalau sudah bilang jam hari Jumat jam 4 sore, itu sudah jam 4, ada toleransi, tapi potong 10 nilainya. Gitu. Tapi Pak, dengan pokoknya sangat-sangat ini kasih ini kami waktu itu yang cukup panjang begitu Pak. Dan itu sangat memudahkan kami juga, karena kan kami masih sementara PPL sekarang Pak. Itu saja dari saya Pak, mau bilang terima kasih banyak, sudah banyak pengertian dengan kami selama ini Pak, sampai masih setengah lagi untuk sampai UAS. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Tepuk tangan dong buat ketua kelas. Oke, kalian bersyukur punya ketua kelas seperti ini ya, yang punya banyak insight buat kalian. Oke, sekali lagi saya secara pribadi terima kasih Rambu Natania buat masukan yang cukup luar biasa buat saya, untuk dan bukan cuma buat saya ya, buat kita. Oke, jadi ini adalah kita kayak gitu. Nah, supaya proses kedepannya itu bisa berjalan dan maksimal, supaya ada peningkatan. Seperti dari awal saya bilang, sama di setiap proses perkuliahan saya, ada, walaupun sekitar mungkin saya tidak terlalu berharap 100% ya, walaupun sebenarnya secara pribadi saya punya target 100%. Tapi minimal ada peningkatan hal positif yang kalian dapatkan dari mata kuliah ini. Kayak gitu, seperti tadi masukan yang cukup bagus juga dari rambutan dari ketua kelas kita. Oke, mungkin masih ada yang lain? Oke, tadi konsepnya hampir sama masalah. Oke, tadi ada beberapa kendala yang mungkin ada lagi yang lain. Oke, Graciela mungkin. Iya pak. Oke, boleh silakan rambut Graciela yang di sampingnya itu dimatikan dulu. Oke, silakan. Pak saya tahu. Iya Pak, kalau menurut saya itu Pak, mungkin kita ada ketabrakan tugas kayak gitu Pak. Soalnya kalau dari mata kuliah lain juga begitu Pak, satu mata kuliah itu bisa 2 tugas begitu Pak. Itu terus dikumpulnya dengan waktu yang hanya selisih 2 atau 3 hari begitu Pak. Mungkin dari situ juga kita agak sudah kayak yang orang yang meninggal Pak, yang apa alkohol. Oke, okay, untuk pengawetan maksudnya. Oke, okay, Berli. Oke, okay, ada lagi? Oke, okay, itu tadi ya. Ada yang menghilangkan stres, ada yang buat awet muda, menghilangkan lemak. Jadi macam-macam ya dari segi pemahaman kita ya. Oke, okay, kita coba kita lihat secara luas atau secara umum apa sih manfaat dari alkohol kayak gitu. Oke. Okay. Nah, yang pertama secara umum kita coba lihat dulu dari metanol itu sendiri, karena untuk alkohol itu adalah turunan dari metanol dan etanol ya, untuk dari prosesnya tadi. Nah, jadi metanol adalah jenis alkohol yang sering dan banyak digunakan untuk pelarut pada pembuatan getah dan resin, atau dalam pembuatan karet dan lain sebagainya, itu menggunakan yang namanya metanol. Atau biasanya tadi ada teman kalian mengatakan untuk proses pengawetan, misalnya untuk formalin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kadar etanolnya, gitu, atau kadar metanolnya. Jadi yang terkandung di dalam, yang biasa dikenal dengan formaldehid, atau biasa dikenal dengan formalin. Gitu, karena itu adalah perubahan metanol menjadi metanol. Jadi dalam proses atau manfaat dari alkohol itu sendiri, kayak gitu. Oke, okay. Nah terus yang walaupun sebenarnya kita banyak salah menggunakan ya alkohol itu sendiri. Nah, formaldehid dibutuhkan di era modern untuk cairan anti beku pada perusahaan bahan baku ataupun industri sebagai vernis apabila kendaraan sebagai vernis pada kendaraan bermotor sebagai bahan bakar untuk permulaan. Oke, okay.
Oke, jadi itu untuk manfaat dari alkohol dari kandungan metanolnya, kayak gitu, secara umum. Jadi ini cukup banyak manfaatnya sebenarnya. Oke, nanti kita akan lihat dari segi kesehatan. Yang berikut lagi untuk etanolnya. Kalau tadi metanol, terus yang berikut ada etanol dari proses turunan dari alkohol itu sendiri. Nah, etanol dalam dunia medis pasti sudah tidak asing karena sebagai pembentuk obat di dunia medis. Selain itu, etanol digunakan untuk bahan pembuatan minuman seperti bir, anggur, dan whisky. Oke, jadi kalian harus bedakan ya. Jadi alkohol yang digunakan dengan versi metanol itu sangat jarang digunakan untuk minuman. Karena dia turunannya beda, menghasilkan dari asam glukat ke asam laktat. Nah gitu, untuk menghasilkan yang namanya metanol. Sedangkan untuk proses produksi baik di obat-obatan ataupun bir dan anggur itu kita menggunakan yang namanya etanol. Jadi proses produksinya menggunakan anaerob dalam proses perubahan glikolisis menghasilkan yang namanya asam piruvat ke etanol, bukan asam laktat ya. Jadi kalau proses perubahannya salah, otomatis itu akan menyebabkan yang namanya kesehatan kita terganggu. Nah, karena kita harus membedakan adalah kandungan metanol dan etanol kayak gitu. Oke, jadi nanti ini bisa jadi salah satu judul kalau ada yang meneliti tentang kadar kandungan etanol dan metanol pada peci kita di Subah. Jadi kalian bisa ukur. Sederhana sebenarnya untuk risetnya. Jadi kandungannya kalian bisa bandingkan. Oke. Nah, jadi itu sudah jadi ide buat kalian kalau yang mengambil tesis di bidang etanol dan metanol. Kalian bisa bandingkan. Objeknya mungkin sopi Sumba atau pecinya orang Sumba, kalian bisa teliti. Oke. Ini untuk proses pembuatan bir. Itu biasa menggunakan yang namanya kandungan alkohol dari etanol. Terus etanol juga dapat digunakan pada kendaraan sebagai bahan bakar yang baik. Selain bahan bakar, bisa juga untuk membuat senyawa organik lainnya agar mutu dirubah menjadi etanol. Oke, jadi ini beberapa fungsi dari alkohol untuk proses atau manfaat dalam kehidupan kita. Nah, untuk segi kesehatan. Oke, jadi kalian perhatikan. Karena mungkin kalau ada yang baca ini, mungkin ada yang pulang saya langsung minum. Mungkin ada yang bilang begitu ini. Oke, kita coba lihat. Yang pertama dari segi kesehatan. Nah, itu akan untuk kandungan alkohol itu memelihara kesehatan mata. Oke. Nah, tapi harus lihat ukurannya ya. Maksudnya kadarnya berapa, kayak gitu. Kalau misalnya kalian minum alkohol terlalu banyak, itu bukan kesehatan tapi puyeng gitu. Oke, bisa punang-punang nanti. Oke, jadi yang pertama adalah memelihara kesehatan mata. Terus yang kedua adalah menjaga kesehatan mulut dan gigi. Oke, jadi dapat menjaga kesehatan mulut dan gigi. Terus yang ketiga, menyehatkan ginjal manusia. Oke, jadi sebenarnya ini alkohol sangat bermanfaat untuk menetralisir kandungan asam di ginjal. Oke, tapi harus lihat konsentrasinya ya, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya alkoholnya terlalu banyak, itu bisa berbahaya sebenarnya. Tapi dari segi umum memang alkohol itu sangat bermanfaat banyak. Oke. Nah, terus bermanfaat untuk kesehatan jantung. Oke, jadi kenapa kalau kita minum alkohol terlalu banyak, kadang berdebar-debar lah jantung kita. Itu sebenarnya harus lihat nih. Itu akan memacu juga untuk kesehatan jantung. Tapi kita harus lihat porsinya ya, jangan terlalu berlebihan juga. Terus mencegah masalah flu. Oke. Mungkin banyak rumor kalau misalnya orang sakit kepala ya lebih baik minum mabuk, orang bilang bagus, orang tua kayak begitu. Oke, terus menurunkan risiko Alzheimer dan Parkinson. Oke, ini adalah salah satu penyakit pankreas. Terus meningkatkan kemampuan otak. Oke, ini salah satunya kenapa kalau kadang orang minum pecik makin pintar, orang bilang ya ini salah satunya juga ini. Tapi kadang kalau berlebihan itu bisa agak korslet juga ini. Oke. Oke, yang penting intinya adalah kadarnya. Kalian harus perhatikan. Kurang lebih untuk tubuh berapa dia konsentrasi kadar alkohol yang dibutuhkan. Kalau berlebihan, itu efeknya akan berdampak juga. Kurang bagus. Yang penting kita lihat untuk konsentrasinya. Jadi
Oke, ini untuk manfaatnya dari produksi fermentasi alkohol. Kita coba lihat sekarang produk biointerpretasi fermentasi alkohol. Oke. Nah, kita coba lihat. Oke, mungkin untuk contoh-contohnya mungkin kalian sudah pernah dengar ya untuk istilah dari beberapa produk fermentasi alkohol di lingkungan yang kalian lihat di sini. Kita coba lihat satu-satu. Nah, yang pertama ada salah satu proses produksi alkohol dari siko. Oke, mungkin ini kalian baru dengar. Kok bisa ya siko bisa atau umbi-umbian bisa menghasilkan yang namanya alkohol. Kita coba lihat. Nah, ini ada salah satu tabel. Sebenarnya untuk produksi alkohol adalah semua bahan baku tanaman yang mengandung pati ataupun unsur pati di dalam bahannya. Seperti contoh ada singkong, terus umbi-umbian itu banyak mengandung unsur pati di dalam kandungannya. Apalagi kalau singkong itu kadang kalau tidak olah baik-baik bisa pusing karena di sana ada kandungan yang namanya kandungan pati, terus ada yang namanya nama satnya untuk di tanaman singkong. Oke, kita coba lihat proses produksinya seperti apa. Nah, ini adalah peta perbandingan ya dari beberapa bahan baku tanaman umbi-umbian untuk proses pembuatan dari alkohol, yaitu bioetanol biasanya, atau mungkin dari bahan etanol. Itu ada ubi kayu, konsumsinya kurang lebih 1000 kilogram, itu menghasilkan yang namanya perbandingan bioetanol kurang lebih 6,5 berbanding 1. Jadi satu bahan itu bisa menghasilkan yang namanya 6,5% dari bahan baku. Terus umbi jalan itu bisa menghasilkan dari 1000 kilogram, itu bisa menghasilkan 125 liter untuk bioetanol yang belum didestilasi. Biasanya kayak gitu. Itu kurang lebih 1 berbanding 8. Terus ada jagung, itu kurang lebih dari 1000, bahan baku bisa menghasilkan yang namanya 200 liter. Terus untuk sagu, itu bisa menghasilkan 90 liter dari satu bahan baku kurang lebih 12,1%. Nah, jadi untuk totalnya itu kurang lebih 4 berbanding 1 dari setiap konversi hasil atau bahan yang digunakan. Oke, jadi sebenarnya untuk membuat alkohol itu bisa digunakan di bahannya adalah yang bahan-bahan tanaman yang mengandung pati. Oke, kita coba lihat. Nah, untuk proses pembuatan alkohol dari singkong, kita coba lihat beberapa langkahnya. Yang pertama, singkong yang telah dikupas dan dibersihkan dihancurkan untuk memecah susunan tepungnya agar bisa berinteraksi dengan air secara baik. Oke. Yang pertama kita hancurkan dalam proses penggilingan. Terus yang kedua ada proses pemasakan dari bahan tadi yang sudah digiling. Terus yang berikut ada proses likuifaksi, selesai ditandai dengan parameter di mana bumbu yang diproses berubah menjadi lebih cair seperti sup. Nah, proses likuifaksi ini akan pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana. Oke, kita coba lihat. Jadi setelah dimasak tadi ada proses pendinginan likuifaksi. Jadi lama kelamaan dari saripati yang ini akan berubah menjadi yang lebih cair seperti ini. Dari bahan padat tadi akan berubah menjadi cair seperti ini. Oke, ini adalah proses likuifaksinya. Terus yang berikut, tahap selanjutnya adalah pencampuran ragi. Oke, jadi dalam proses setelah tadi sudah dimasak, kita akan campur yang namanya ragi. Nah, jadi pada cairan bahan baku tersebut dan mendiamkannya dalam wadah tertutup atau fermenter pada kisaran suhu optimum 27 sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, selama kurun waktu 7 hari. Jadi fermentasinya secara anaerob. Nah, keseluruhan proses membutuhkan ketelitian agar bahan baku tidak terkontaminasi oleh mikroba lain. Oke, jadi intinya adalah kalian harus melihat proses fermentasi itu dari
sterilisasi dari tempat yang kita buat. Dengan kata lain, dari persiapan bahu, likuifaksi, sterilisasi hingga fermentasi harus pada kondisi bebas kontaminasi atau bebas dari bakteri yang lain. Selama proses fermentasi akan menghasilkan cairan etanol atau alkohol dan CO2. Jadi menghasilkan gas dan cairan yang mengandung etanol. Oke, jadi untuk proses fermentasinya seperti ini. Oke, jadi disimpan dalam wadah secara sederhana sebenarnya bisa kita buat seperti ini. Oke, jadi kita akan tampul untuk hasil fermentasi uap di sini. Oke. Terus yang berikut adalah tahap destilasi. Nah, destilasi atau lebih umum dikenal dengan istilah penyulingan. Ini tahap destilasi, penyulingan, untuk memisahkan alkohol dalam cairan bir hasil fermentasi. Oke, kalau tadi dalam cairan, terus kita akan pisahkan cairan itu untuk menghasilkan alkohol. Dalam proses destilasi pada suhu 78 derajat Celcius, setara dengan titik didih alkohol. Oke, jadi untuk proses fermentasi kita harus melihat dari titik didih dari alkohol. Misalnya pada 78 derajat, otomatis dia sudah menguap dalam suhu seperti ini. Nah, etanol akan menguap lebih dulu ketimbang air yang bertitik didih 95 derajat Celcius. Oke, jadi otomatis dan kalau misalnya masih ada campuran, otomatis untuk etanol akan dia lebih menguap cepat. Makanya ini adalah proses yang namanya destilasi. Oke, jadi ini tahapnya, itu tahap penyulingan. Terus kita akan menghasilkan yang namanya etanol atau bioetanol yang murni seperti ini. Kurang lebih kadarnya adalah 70-75%. Oke, dari hasil penyulingan untuk menghasilkan alkohol. Oke, jadi produk yang ini sudah kita bisa gunakan untuk proses di dalam dunia medis. Misalnya untuk cuci tangan, ini sudah bisa menggunakan ini. Untuk kadar yang seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk minuman bir itu masih tahap dalam hasil campuran antara air dan hasil fermentasi. Jadi belum proses penyulingan. Oke, tapi kalau PC-nya kita itu adalah proses penyulingan. Oke, itu dari tahap penyulingan. Oke, ini untuk kadar alkohol teknisnya kurang lebih 95. Oke, jadi ini kadar alkohol atau bioetanol itu kurang lebih 95-96% alkohol. Oke, ini cukup besar ya. Oke, terus itu tadi untuk dari singkong. Oke, ini tahap dari pengolahan. Tapi untuk metode sebenarnya untuk pengolahan bir maupun yang lainnya itu hampir sama semua tahapnya untuk menghasilkan alkohol ya. Jadi ada tahap distilasi, tahap fermentasi, terus ada tahap distilasi. Kayak gitu. Yang berikut untuk produksi sopi, peci, moke yang ada di SCT. Oke, ini mungkin tidak terlalu asing buat kita. Bahkan ada yang setiap hari mungkin bergaul dengan ini. Oke, jadi ini sebenarnya satu marga ya. Antara sopi, peci, moke itu hanya beda sebutan. Terus mekanismenya itu hampir sama. Tergantung rendamannya ya. Yang membedakan adalah rendamannya. Sopi mungkin rendamannya akar alang-alang lah atau apa. Peci mungkin rendaman belut mungkin. Ada yang pakai rendaman. Moke itu tergantung rendamannya. Oke, yang membedakan. Walaupun arah orang Bali itu adalah membedakan rendamannya. Oke. Nah, kita coba lihat proses produksinya. Nah, ini salah satu potensi-potensi untuk produksi alkohol sebenarnya. Nah, sopi berasal dari bahasa Belanda. Oke, ini sejarah dari sopi ya. Mungkin ada yang belum tahu. Sopi, mungkin peci kita sejarahnya seperti apa? Saya cari-cari tadi sumbernya tidak ketemu sejarahnya peci. Moke itu ada istilah untuk orang-orang Alor dan orang Aymer. Nah, sopi berasal dari bahasa Belanda atau sopi yang memiliki arti alkohol cair. Oke, jadi ini adalah alkohol cair. Minuman ini sangat terkenal di daerah NTT, Ambon dan juga Papua. Oke. Kalau di Papua itu lebih kenal Sagero kali ya. Sagero, Laput kalau orang Sumba bilang. Ada yang tahu Laput? Oke, tahu kan Laput? Larut putih? Oke, oke, jadi kalau Sagero sama larut putih orang Sumba bilang. Nah, jadi NTT sendiri lebih tepatnya di Pulau Flores terdapat satu daerah yang terkenal dengan sebagai sumber penghasil kopi terbaik, yaitu daerah Aymer. Aymer merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Pulau Flores atau
Oke. Nah, jadi ini untuk proses produksi kopi. Hampir semua baik spesinya orang Sumba maupun mokenya orang orang Flores kita bersama. Oke, ini saya ambil salah satu gambar. Ini saya nggak tahu nih sama siapa yang jual ini tidak tahu. Ya, yang penting kita panggil dia Ama aja lah kayak gitu. Oke. Terus, oke, ini adalah salah satu hasil produksi kopi. Ini adalah peci yang taruh dikemas dalam botol aqua bekas. Ini terus ada satu kemasan kopi yang sudah lebih modern. Oke, jadi ini salah satu produksi atau produk dari hasil fermentasi. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk prosesnya kita coba lihat. Ini proses sederhana ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau buat skripsi, ada yang membuat skripsi tentang pembuatan alat penyulingan untuk produksi alkohol ataupun minuman beralkohol di modern, itu bisa dikembangkan. Cukup alatnya sederhana, ini salah satu ide skripsi ya, kalau yang mau bergerak di bidang sistem. Gitu. Oke, tapi tergantung kalian. Ini hanya saya kasih umpan saja untuk kalian kalau ada yang tertarik di bidang ini. Nah, jadi prosesnya adalah proses ini ama naik di pohon lontar. Jadi proses pengambilan dari nira atau biasa dikenal dengan nira ya. Kalau di Sumba apa dominan nama ya? Saya lupa ini. Tuak. Oh, tuak. Oke. Okay. Saya lupa nira, saya bilang tuak. Jadi proses pengambilan tuak atau due, kalau yang masih segera itu bisa due, itu dengan kandungan gula yang tinggi. Nah, jadi biasa juga akan dicampur dengan gula lempeng atau gula yang sudah dimasak. Jadi prosesnya adalah gula air dari tuak, terus bisa juga langsung dimasak menghasilkan gula lempeng. Tapi untuk proses pembuatan sopi atau peci itu melalui yang namanya fermentasi. Dari due tadi atau nira tadi direndam dulu nih. Direndam dulu menjadi laput. Oke, tahu kan laput, larut putih? Jadi itu adalah proses fermentasinya. Menghasilkan larut. Dari larut putih ini atau laput ini akan mengalami yang namanya proses destilasi. Dari proses destilasi menghasilkan yang namanya peci atau sopi. Oke, nah biasanya yang mempengaruhi kita itu kenapa kualitas sopi atau peci kita kurang bagus, yaitu proses rendamannya, fermentasi. Semoga kalian, misalnya titik beratnya kita adalah proses fermentasi yang salah. Kalau kalian perhatikan di proses fermentasi di tempat penyulingan peci atau sopi, itu di tempat terbuka, di drum-drum bekas biasanya. Nah, jadi itu cukup dari segi kesehatan cukup tidak dianjurkan. Mungkin ada di antara kalian yang ide mau buat untuk destilasi sederhana, boleh kalian dilakukan ini. Oke, ini untuk sopi. Terus yang berikut ada produksi bir. Oke, ini beberapa contoh saja ya, agak cepat di waktunya. Sudah berapa menit? Oke, sudah mau jam 6. Oke, lagi beberapa menit. Oke, yang pertama adalah bir, mungkin dekat 20 menit lagi. Bir adalah minuman yang mengandung alkohol yang telah memulai proses fermentasi dari bahan dasar bir itu sendiri, yaitu cereal grain atau malt grain. Tetapi dapat juga digunakan dari bahan lain seperti wheat, jagung, ataupun beras yang difermentasi dengan istilah yeast. Oke. Ada yang pernah minum bir? Ada? Oke, kalau saya sih. Biasanya kalau mau tidur, kalau capek, kayak gitu, minumlah 2 sloki. Tapi jangan minum sampai mabok ya. Oke, minum ya 2 sloki, 3 sloki, itu segar dah itu. Oke, saya biasa kalau misalnya lagi... Badan ringan, ya, Pak. Jadi badan ringan ini. Ini kalau misalnya itu langsung tidurnya enak. Ya. Oke. Nah, ini saya sengaja pakai bir kuning ya. Supaya ini kadar alkohol. Kalau yang cewek-cewek lebih suka yang bir kuning. Ini. Oke, jadi ini sebenarnya kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Ya, rasanya lebih manis daripada bir bintang yang warnanya biru. Gitu. Oke. Terus, bir merupakan salah satu minuman tertua di dunia. Diperkirakan telah dikenal pada zaman Mesir Kuno dan kerajaan Mesopotamia sekitar 6.000 tahun sebelumnya. Oke, jadi ini untuk proses produksi dari bir. Oke, ini ada beberapa golongan dari bir. Yang pertama ada lager, kalau kalian pernah kenal. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah minum.
Lager adalah jenis bir yang difermentasi dengan es yang lemah pada temperatur yang lebih tinggi, kurang lebih sampai 7-12 derajat Celcius. Sehingga waktu fermentasinya berlangsung lebih lambat. Jadi ini untuk proses fermentasinya lebih lama, karena suhunya dia cukup rendah. Nah, jenis bir ini mempunyai karakteristik ringan dan berwarna keemasan. Oke, jadi ini untuk proses kalau misalnya minum bir yang ini cukup ringan sebenarnya. Oke. Contohnya ada Budweiser dari Amerika, terus ada Heineken dari Belanda, terus ada Carlsberg dari Denmark. Oke. Jadi ini contoh bir dengan sistem lager. Oke. Jadi sistem lager di mana dia kadar alkoholnya jauh lebih rendah. Kayak gitu. Terus yang berikut ada bir jenis ale. Ialah jenis bir yang difermentasi dengan es yang kuat pada temperatur 15-24 derajat Celcius. Sehingga waktu fermentasinya lebih singkat dibandingkan jenis lager. Oke. Okay. Nah, jenis bir ini lebih dikenal dengan lebih berasa malt atau bahan dasarnya lebih ke arah bir ya. Kalau misalnya yang bentuk ale. Kalau lager tadi itu biasanya di bir bintang yang warna kuning. Oke. Okay. Nah, terus untuk contohnya adalah Hoegaarden dari Belanda, terus ada Tiger dari Singapura, itu adalah produk dari Olsen. Oke, jadi contohnya ini, ada yang pernah minum seperti ini? Ini cukup mahal. Oke, jadi kalau di kafe-kafe yang besar, mungkin di Wengapu yang kafe-kafe pasti ada bir seperti ini. Terus yang berikut ada Pilsner. Ini adalah jenis bir yang mungkin sering kita gunakan. Yang sering kita minum ialah jenis bir yang difermentasi dengan es yang kuat pada temperatur 15-24 derajat Celcius. Jenis bir ini lebih terasa hopsnya, itu bahan dasarnya bir. Nah, ini untuk contohnya adalah bir bintang di Indonesia. Pernah minum bir bintang kan? Oke, sudah tahu rasanya pastinya. Terus ada Kirin dari Jepang. Oke, ini contohnya. Cukup menggiurkan juga ini bir ini. Oke, terus ada jenis bir stout, ialah jenis bir hitam yang dihasilkan dari bahan malted barley yang di-roasting sampai matang. Stout memiliki rasa yang lebih pahit dengan kepekatan yang lebih dibandingkan dengan lager atau jenis bir ini disajikan dalam satu temperatur ruangan. Terus contohnya ada Guinness dari Inggris. Jadi ini adalah beberapa contoh minuman alkohol yang sudah diproduksi. Oke, mungkin nanti ada minuman bir yang dari Sumba mungkin akan ada lahir di antara kita. Oke, yang bisa menghasilkan. Oke, terus ini adalah proses produksi dari wine. Ini salah satu contoh fermentasi alkohol. Itu untuk memproduksi wine, fermentasi wood dilakukan lengkap dengan kulit, tangkai, dan biji. Oke, jadi ini kita menggunakan bahan dasarnya anggur. Sehingga pigmen merah yang terdapat pada bagian-bagian buah tersebut akan terekstraksi selama proses fermentasi. Nah, cara ini adalah pemanasan wood pada suhu sekitar 40-40 derajat Celcius selama 8-16 jam. Kemudian didinginkan dan disaring dengan tekanan. Terus cairan yang diperoleh selanjutnya difermentasi. Oke, jadi ini untuk produksi wine, kalau yang suka pernah minum wine. Oke, jadi rasanya itu jauh lebih manis sebenarnya ya kalau minum wine. Tapi dia cepat mabuk kalau minum wine. Tapi harganya cukup mahal. Untuk wine yang paling rendah aja harganya sekitar 700-600. Oke, cukup mahal sekali kalau wine. Oke, dibandingkan dengan 36.000 dari bir bintang. Oke, jadi oke, jangan sampai kami kayaknya banyak hafal sekali dengan harga kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi ini beberapa contoh produksi untuk menghasilkan alkohol gitu, atau produk-produk lah kayak gitu. Nah, ini untuk proses destilasi dari wine. Coba kami perhatikan. Ini ada bahan utama adalah anggur maupun buah-buahan. Terus akan difermentasi dalam satu wadah. Terus dilakukan yang namanya penekanan untuk menghasilkan hasil fermentasi. Terus akan diekstraksi atau diklasifikasi di dalam tong. Terus dilakukan lagi penyaringan atau filtrasi. Terus dilakukan yang namanya penyimpanan.
setelah itu akan dibuat dalam bentuk botolan. Oke, jadi ini adalah proses destilasi atau proses produksi dari wine. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Oke, ini yang terakhir. Untuk potensi dari pengembangan usaha fermentasi alkohol. Nah, secara potensi sebenarnya untuk usaha ini cukup menjanjikan, di mana contohnya pada masa yang akan datang, industri alkohol merupakan industri strategis dan menjadi pemain utama dalam bidang energi. Oke, jadi sebenarnya kalau mungkin selama tadi waktu kita dari awal, mungkin akan kalian berpikir, kenapa Paknya cuma tunjukin minuman-minuman beralkohol, lebih ke arah minuman. Sebenarnya untuk fermentasi alkohol, bukan saja untuk minuman. Itu hanya salah satu hasil dari setiap sekian proses produksi dari fermentasi alkohol. Nah, bahkan sebenarnya untuk fermentasi alkohol ini, untuk di bidang bioetanol juga. Jadi misalnya menghasilkan energi atau biomasa dan lain sebagainya. Nah, jadi itu untuk progres ke depan. Di mana untuk usaha ini, usaha fermentasi ini bisa menghasilkan yang namanya produksi alkohol yang lebih tinggi, yaitu kurang lebih 99%. Begitu. Sebagai bahan alternatif pengganti energi fosil. Begitu. Nah, jadi itu untuk potensinya. Penggunaannya juga sebagai bahan bakar alkohol dapat dicampurkan dengan fosalin yang disebut dengan gasohol. Atau ini adalah bahan campur dari untuk bahan-bahan bakar. Oke. Jadi itu potensinya. Apabila dibuat gasohol dengan formula misalnya E sama dengan 10 sama dengan 10% atau etanol 10% dicampur dengan 90% gasolin, maka dibutuhkan etanol sebanyak 1,7 miliar liter alkohol per tahun. Oke. Jadi untuk proses produksi nanti yang menghemat energi, ini potensi cukup bagus untuk produksi alkohol. Apalagi di daerah Sumba masih ada produksi-produksi nira yang cukup tinggi. Kita bisa manfaatkan itu untuk proses produksi alkohol. Terus, dan produksi nasional hanya sekitar 0 sampai 18 miliar liter per tahun atau sekitar 10% saja kebutuhan terpenuhi. Oke. Jadi untuk kebutuhan bahan baku dari produk bioetanol itu masih kurang lebih dari 1,7 hanya bisa diproduksi kurang lebih 0,8 miliar liter dari 1,7 miliar liter per tahun yang dibutuhkan. Oke, jadi ini masih punya potensi yang cukup tinggi. Oke, terus yang berikut, perlu didorong pembuatan kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan etanol sebagai bahan bakar. Oke, jadi ini beberapa potensi yang memang masih menjadi menjanjikan, apalagi kita di daerah Sumba, untuk proses produksinya. Oke, ini yang terakhir, ada satu skema. Kalau misalnya ke depan kalian mau memproduksi untuk bahan yang mengandung alkohol, kita bisa buat izinnya, apalagi untuk peci kita di Sumba, untuk saat ini masih belum terlalu ada izinnya, karena untuk proses destilasinya itu harus melalui yang namanya standar. Oke, ini salah satu aturan untuk perusahaan arak di Bali. Oke, ini kita ambil dari website Bea Cukai untuk arak Bali. Oke, ini kita bisa terapkan juga mungkin di peci-nya orang Sumba, tidak kalah bersaing dengan arak Bali. Sedangkan arak Bali sudah go internasional, berharap untuk peci-nya orang Sumba bisa go internasional juga. Oke, ini skemanya, kita bisa buat surat keterangan untuk proses, terus kita masukkan dalam pabrik usaha. Kita bisa buat usaha untuk proses destilasinya. Terus kita masukkan dalam distributor, dan distributor untuk masuk ke bagian penjualan, kafe dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya untuk legalitas dari pembuatan minuman beralkohol itu cukup mudah. Yang penting kita punya izin, keterangannya untuk bisa membuat. Apalagi untuk saat ini, sesuai dari peraturan gubernur, sudah melegalkan untuk minuman beralkohol seperti Shopee, PC, dan Shopee ya, orang NTT gitu. Oke, ini cukup berpotensi ke depan untuk proses produksinya. Oke, yang terakhir sesi Q&A, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Ada?
Mungkin dari saya sedikit, Pak. Oke, dari Bu Agus, silakan. Mau menyampaikan tentang ada beberapa tugas itu, Pak, yang dikerjakan kemarin, Pak. Itu yang bentuknya mandiri, tapi ada beberapa tugas yang bisa untuk kelompok juga, Pak. Jadi pengiriman tugas itu hanya diwakili oleh ketua kelompok kemarin, Pak, seperti yang pembuatan hidroponik dengan yang laporan yang untuk di bidang pangan itu, Pak. Itu hanya ketua kelas saja yang mewakili mengirimkan tugas itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Nah, untuk yang kelompok sama kemarin saya minta satu orang saja, nanti saya akan cross-check di dalam itu untuk rekap nilainya. Jadi tidak semua harus kirim juga, kayak gitu. Oke, nanti untuk progres baliknya, nanti itu akan dilihat dari yang kirimnya, yang maksudnya feedbacknya dari yang kirim tugasnya atau kirim laporannya, kayak gitu. Jadi tidak harus semua juga untuk ini. Nanti saya akan lihat. Yang penting namanya itu termuat di dalam laporan tersebut, kayak gitu. Oke, mungkin itu bagus satu orang aja ya, jangan semua juga harus kirim, kayak gitu. Jadi satu koordinator kelompoknya saja yang kirim, kayak gitu. Tidak semua anggota kelompok, kayak gitu. Jadi satu orang kirim di LMS-nya, di LMS, di Google Classroom-nya, nanti bisa cek nama-nama di sana. Oke, mungkin itu bagus. Kalau yang mandiri sendiri ya, jangan kasih orang lain yang kirim, nanti saya lihat. Yep. Pak, yang hanya kelompok saja, yang kelompok hanya satu orang, ketua koordinatornya saja. Tergantung kalian kan masing-masing bebas untuk jadi kelompoknya. Oke, mungkin dari Rambu Natania ada? Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, boleh, silakan. Ini saya mau bertanya mengenai kan tadi kan untuk yang pengembangan produk apa ini alkohol tuh Pak, terus kan misalnya kalau kita mau melakukan pengembangan ini alkohol begitu di Sumba sini kan misalnya kan yang pertama tadi itu kan belum di Sumba kan masih belum apa secara legal begitu Pak, terus bagaimana misalnya kan kita mahasiswa begitu Pak, terus kan di sini pandangannya orang-orang tentang alkohol itu masih dalam sisi apa negatif, belum dalam posisi positif begitu Pak. Makanya masih baru beberapa orang itu yang punya pandangan positif tentang alkohol ketika dengar kata alkohol begitu. Kebanyakan itu kan negatif terus yang kayak sekarang yang terjadi itu di Sumba kan masih banyak rahasia begitu yang kayak minuman alkohol contohnya peci itu kan masih itu dirahasia oleh ini aparat kepolisian begitu Pak. Terus bagaimana kita mau mengembangkan itu di Sumba begitu, mau mengembangkan produk alkohol ini. Terus di sisi lain juga kan kita kan mahasiswa yang menyerti gitu. Terus bagaimana nanti tentang pandangan orang begitu, misalnya masyarakat yang tidak sekolah begitu, pasti mereka berpikir kan dorong mahasiswa tapi kenapa dorong ini apa buat apa kemangkan tuh ini alkohol itu, padahal dorong mengerti begitu. Itu yang menjadi pertanyaannya saya Pak, itu bagaimana dem solusi Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih dari Rambut Natania. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus yang menjadi bahan diskusi kita. Oke, nah, jadi yang pertama yang kita harus tahu, mungkin seperti yang Rambu bilang tadi juga, hampir semua sih sebenarnya kita menganalisiskan untuk kalau kita dengar kata alkohol, akan lebih ke arah yang sangat negatif. Jadi kadang kalau kita bilang masyarakatnya kita ya, kalau kita bilang alkohol, ujungnya mabuk, kayak gitu. Antara alkohol dan mabuk ini sementara berimbang begitu. Kalau kita untuk orang Sumba. Nah, tadi saya sudah jelaskan dari awal. Sebenarnya untuk kata alkohol, kenapa saya dari awal untuk prosesnya? Karena untuk bahan proses pembuatannya itu berasal dari bahan utamanya adalah alkohol. Oke. Nah, sedangkan untuk proses produksinya untuk bisa menghasilkan bir itu tahapnya beda. Untuk bisa menghasilkan untuk minuman itu mekanismenya beda. Terus untuk ke bagian kesehatan dan lain sebagainya itu mekanismenya beda. Nah, jadi sebenarnya untuk proses minum untuk produk minuman alkoholnya tidak 100%. Rata-rata paling tinggi alkohol di produk minuman, misalnya bir yang tadi saya sampaikan, adalah paling tinggi 35%.
itu produk alkoholnya atau kandungan alkoholnya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Oke, biasanya itu hal negatif yang memang terjadi di masyarakat kita di Sumba, kayak gitu. Apalagi untuk saat sekarang kan rahasianya untuk mabok, kayak gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa di slide terakhir saya sampaikan ini. Oke, nah coba perhatikan. Ini adalah salah satu skema proses kalau kita mau izin usaha UMKM untuk produksi alkohol. Oke, nah entah kalau misalnya kalian memproduksi dalam bentuk minuman, kalian harus buat izin bea cukainya. Karena untuk produk yang mengandung alkohol atau yang makanan yang mengandung alkohol, dia punya pajak tersendiri. Dia punya pajak tersendiri untuk yang mengandung alkohol. Tetapi kalau kita hanya menyediakan alkohol mentah, misalnya alkohol yang tadi hanya batas fermentasi, itu sebagai bahan baku. Setelah itu didestilasi, masih ada campuran kurang lebih air ataupun bahan yang lain dalam kadar alkohol kurang lebih sekitar 70-75%. Oke, nah biasanya untuk produk destilasi, untuk kandungan alkohol itu jarang untuk langsung diterapkan dalam produk minuman. Beda kalau PC-nya Sumba. PC-nya orang Sumba kadarnya itu 75%. Karena itu proses destilasinya kurang bagus. Maksudnya apa? Mungkin kurang bagus ya. Dari fermentasi, perendaman langsung ke destilasi. Tidak memiliki beberapa tahap analisisnya. Jadi itu kurang maksimal sebenarnya dari segi minuman. Kayak gitu. Memang karena kadar, kenapa kita kalau minum arak, kalau minum peci itu cepat mabuk karena kandungan alkoholnya itu sudah ada di angka 75%. Oke. Nah, jadi itu sih memang kendala seperti yang Rambu bilang tadi. Nah, ini hanya sebagai gambaran ke depan kalau kalian bergerak di bidang fermentasi saja. Kayak gitu. Nah, jadi ada memang ada mekanisme-mekanisme tertentu, tapi untuk hal ini saya hanya mau kasih potensi saja apa yang bisa kita kembangkan ke depan. Kalau misalnya Rambu tertarik untuk mengembangkan untuk produk fermentasi ke depan, bisa bikin usaha distilasi sendiri di secara rumahan, itu kita harus melalui yang namanya tahap perizinan, kayak gitu. Sebenarnya untuk izin UMKM itu gampang, cuma karena kita kalau kita bergerak di produk minuman beralkohol, kita harus ada yang namanya izin dari bea cukai, terus ada izin BPOM atau apa ya? Kita kan izin BPOM, badan obat dan makanan kayak gitu. Jadi kita harus buat izin itu kalau untuk khusus minuman. Memang itu kendala sih dalam situasi seperti ini. Oke. Tapi untuk sekarang saya tidak, kalau misalnya mau langsung kembangkan juga boleh, tapi kalian fokus di skripsi dulu. Selesaikan skripsi dulu. Ke depan kalau kalian punya potensi untuk mengembangkan usaha ini boleh. Oke. Mungkin itu Rambu. Pandangan dari saya untuk kasus yang tadi. Oke, okay. Atau mungkin ada tambahan dari Umu Seh menyangkut pertanyaan dari Rambu Natania, silakan Umu Seh. Mungkin dosa sedikit, Pak. Oke, Umu Seh. Baik, terima kasih Pak. Berangkat dari apa yang menjadi pertanyaan dari Rambu Natania, mungkin itu hal yang sangat wajar dan memang itu benar. Tapi kalau menurut saya sih, kenapa mungkin alkohol itu harus dikembangkan, contohnya di Sumba Timur kan ya, masyarakat itu sangat, misalnya kita kan sebagai mahasiswa begitu, kenapa harus kita konsumsi atau yang namanya alkohol itu sangat-sangat awam begitu. Maksudnya kalau masyarakat itu sangat-sangat ketika mahasiswa mengonsumsi hal itu, alkohol atau mengembangkan alkohol yang ada di Sumba Timur itu, masyarakat itu sangat bagaimana memprihatinkan buat masyarakat. Kenapa sebagai mahasiswa bisa mengembangkan? Tapi kalau menurut saya itu hal yang wajar juga untuk mengembangkan faktor ekonomi masyarakat seperti itu. Misalnya dari segi usaha tadi itu. Seperti itu, Pak. Dan kita tahu bersama juga bahwa alkohol itu minuman yang atau yang membahayakan. Jadi hal yang wajar ketika Rambu Natania tadi
ditangani oleh aparat kepolisian seperti itu. Memang itu hal yang wajar, Pak. Mungkin seperti itu saja tanggapan atau pandangan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Sen, pandangan yang cukup bagus. Mungkin dari Bu Agus, pandangannya seperti apa dari kasus dari... Ya, mungkin kalau dari saya, Pak, terima kasih juga kepada Anitania tadi yang sudah sampaikan bahwa kita ini, kalau kita kembangkan itu alkohol, khususnya di Sumba ini, Pak, mungkin terlalu awam untuk kita, Pak. Apalagi kalau yang kembangkan itu mahasiswa, itu pertanyaan besar. Terus kenapa ini alkohol harus dikembangkan itu, Pak? Kalau dilihat dari pandangan saya selama ini yang saya tinggal di Sumba Timur ini, Pak, rata-rata orang di sini kan, kebanyakan itu yang tinggal di pinggir pantai, Pak, mereka itu mata pencaharian dengan alkohol itu lumayan banyak, Pak. Dan itu kalau dari saya itu bisa juga dikembangkan, Pak, kalau ada ini inisiatif dari pemerintah setempat, dari Pemda, untuk ini mengeluarkan surat izin operasional, Pak. Sehingga dalam perkembangan itu membuat PC, sehingga tidak ada lagi larangan-larangan. Walaupun ada berbagai macam sih dari masyarakat setempat, contohnya kita di Sumba ini, kita sebetulnya bukan peminum, tapi pemabuk. Minum satu gelas, kita mabuk satu hari. Yang, itu yang kadang-kadang bikin fatal juga, Pak. Kembangkan alkohol. Karena kesadaran dari masyarakat ini memang kurang, Pak. Jadi kalau kita bilang orang Sumba, keras batu, Pak. Tidak bisa untuk di... Jadi memang untuk perkembangan kehidupannya itu, ya kalau apalagi alkohol, Pak, memang pemerintah juga masih pikir-pikir untuk mengeluarkan si, ini apa, surat izin operasional, Pak. Beda kalau di Flores, Pak. Di Flores itu mereka jual moket di dermaga, Pak. Mereka jual dengan 25.000, 35. Karena apa? Mereka orang di sana peminum, Pak, bukan pemabok. Kalau di Sumba ini rata-rata pemabok, Pak. Makanya setengah mati untuk kita kembangkan yang namanya alkohol itu. Tapi ya kita plan nanti ke depannya bisa ada solusi sehingga kita bisa kembangkan itu, Pak. Mungkin ya perkembangan itu tidak terjadi mungkin karena dari faktor ya masyarakat itu sendiri, Pak. Apalagi kita ini orang Sumba. Kalau di Flores mereka kan punya surat izin operasional itu karena mereka sadar, Pak, bahwa mata pencahariannya mereka itu ada pada moket, Pak. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Agus, pandangan yang cukup bagus sekali. Makanya tadi saya awal saya bilang, antara alkohol pandangan orang Sumba adalah ujung-ujungnya mabok. Jadi itu kadang itu yang memang. Tapi dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa, sekarang apalagi kalian sudah, untung tadi saya tidak terlalu menjelaskan file ya, karena hanya itu fokus ke bisnisnya saja. Karena memang mata kuliah kita di arah bisnis. Nah, sebenarnya masih banyak potensi lain, bukan saja untuk potensi minuman, tapi kita bisa mengolah bahan-bahan baku yang ada di Sumba itu sebagai bahan baku untuk produksi alkohol di bidang kesehatan. Karena memang permintaan untuk produksi alkohol itu cukup rendah. Dari produksinya yang menjadi 1,7 miliar liter per tahun, kita hanya bisa mensuplai itu kurang lebih cuma 0,18 miliar per tahun. Jadi kita masih punya potensi untuk proses, apalagi di Sumba, punya bahan pohon nira, punya bahan singkong banyak, punya, mungkin di buah-buahan kita kurang, karena kita daerah kering. Jadi yang paling potensi adalah nira dan singkong untuk bahan baku produksi itu. Oke, itu mungkin pandangan dari saya bisa dipahami untuk rambu Netania. Oke, bisa ya? Atau masih ada yang perlu diskusi? Iya, Pak. Oke, untuk yang di samping bisa dimatikan dulu. Oke, terima kasih Bu Agus, Bu Sam, dan sebenarnya diskusi yang cukup bagus ya. Nanti ini kalau misalnya offline, saya mesti banyak diskusi sebenarnya untuk kita potensi-potensi apa yang ke depan. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Selain dari Bu Natalia tadi? Ada lagi? Oke, berarti pas ya? Pas untuk hari ini? Pas, Pak. Oke. Nah,
Jadi itu untuk topik kita hari ini, yaitu fermentasi alkohol. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang potensi bisnis dan budidaya jamur Ganoderma. Oke, ini juga cukup potensial untuk daerah Sumbar. Jadi memang ini saya sebenarnya untuk topik-topik materi ini saya cukup saya selalu ambil apa yang ada di Pulau Sumbar. Oke, minta maaf. Saya tidak mau kita terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi potensi apa yang kita bisa kembangkan untuk di Sumbar itu yang saya mau. Supaya nanti kalian keluar ke lapangan bisa kasih praktek apa istilahnya? Praktek kecil-kecilan ke masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi itu kayak gitu. Kalian sebagai kayak agen of change lah yang membentuk perubahan di lingkungan masyarakat. Itu yang saya mengharapkan. Oke, jadi doakan supaya saya cepat pulang Sumba karena saya punya banyak mimpi untuk Sumba. Jadi kita akan bergandeng tangan bersama-sama untuk Sumba. Saya cukup merantau kurang lebih hampir 15 tahun. Saya sudah meninggalkan Sumba. Saya sangat rindu dengan Sumba. Suatu saat saya akan cepat pulang dan bisa berdiskusi banyak. Kita akan kembangkan bersama-sama. Nanti di pertemuan terakhir kita akan sedikit buat proposal. Potensinya seperti apa, kita bisa ajukan dana-dana di Bank BRI, di Bank BNI, ataupun di pemerintah untuk pengembangan UMKM. Jadi minimal saya mau dengar satu orang di antara kita, saya atau kalian bisa punya usaha di bidang biologi. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, itu mimpi kita. Mimpilah setinggi langit, kalau jatuh mungkin landas di atas pohon. Jangan mimpi setinggi pohon, kalau jatuh di semak-semak. Oke, jadi itu ya. Itu hanya sebagai, apa istilahnya? Saya punya impian banyak sebenarnya. Dulu kalau misalnya kalian dengar cerita saya, kalau misalnya saya hanya pikir masalah ekonomi, mungkin saya tidak sampai di tahap ini. Cuma karena saya punya banyak mimpi untuk Sumba, jadi saya pengen apa yang saya dapat selama ini pulang untuk Sumba. Oke, doakan supaya Desember ataupun tahun ini saya bisa selesaikan pekerjaan saya di sini dan semua saya bisa pulang ke Sumba dan bisa diskusi banyak dengan kalian. Oke, itu terima kasih untuk hari ini buat atensi dari teman-teman. Terima kasih juga buat diskusinya, masukannya ini untuk pengembangan kita ke depan, untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk Sumba yang lebih baik di masa depan. Oke, itu terakhir kita akan absen dulu karena oke, setengah 7, oke jam 6, hampir setengah 7. Oke, kita absen dulu supaya lebih cepat. Oke, kita akan selesai, kita absen dulu, mungkin boleh miringkan badan dulu. Oke, sudah lelah dari tadi, pasti kalian capek. Jujur saya juga dari pagi jam 8 kerja di depan komputer sampai sore. Terus malam lagi harus kerja di depan komputer sampai jam 12 malam. Jadi puir di depan komputer. Oke, jadi cukup lelah sebenarnya kalau kita kerja di depan komputer terus. Semangat, Pak. Oke, terima kasih Rabu Gracela. Ini saya mau lompat aja nanti kalau dikasih semangat dulu. Oke. Sabar nih. Itu sampai lupa kan absennya di mana? Oke. Ini.
Oke. Vina, hadir? Saya berikan reaksi. Hadir, Pak. Oke. Veronica? Veronica? Sakit, Pak. Oke, Veronica tak sakit. Oke, kalau misalnya dapat kabar dari teman-teman bisa infokan ya. Paulina? Hadir, Pak. Oke, Ernie? Hadir, Pak. Oke, Ever? Hadir, Pak. Oke, Yustina? Hadir, Pak. Oke, Mariska? Hadir, Pak. Oke, Umbu Agus? Hadir. Hadir, Pak. Oke, NC? Hadir, Pak. Oke, Alicia? Oke, Alicia mana nih? Damianus? Alicia tidak pernah masuk, Pak. Oh iya, ini tidak pernah masuk. Ini. Damianus? Hadir, Pak. Ada gabung dengan teleponnya, Pak. Oke. Terus, Rambu Ina? Ina Kukuyawa? Hadir, Pak. Oke. Maria Lucia? Hadir, Pak. Oke. Oscaria? Oscaria Lumbang. Hadir, Eda? Pak. Oke. Cidelsi Tamina? Hadir, Pak. Oke. Citra Santika? Hadir, Pak. Oke, Jefferson? Jefferson? Ada, Pak. Oke, Graciela? Hadir selalu, Pak. Oke, ini paling rajin sudah ini, hadir selalu. Derlin? Hadir, Pak. Oke, Angri? Hadir, Pak. Oke, Grifonia? Hadir, Pak. Oke, okay. Yustiana? Hadir, Pak. Oke, okay. Herlinche? Hadir, Pak. Oke, okay. Marlinche? Hadir, Pak. Oke, okay. Sintani? Rambu? Sintani tadi hadir, Pak. Tapi habis paketan, Pak, jadi keluar. Oke, okay. Terima kasih, Rambu. Maria? Selalu hadir, Pak. Oke. Okay. Ina Mainggiri? Oh, Ani Mainggiri, oke. Okay. Ani Mainggiri? Di mana ini? Ini sudah tidak dapat kabar. Ini. Marlin? Marlin tadi ada, Bapak. Tapi kayak pesan harus apa, bilang. Oke, okay, mungkin habis. Devi? Rambu? Mana Devi? Carolina? Carolina hadir, Pak. Dia punya speaker laptop tidak jadi. Oke, tadi soalnya ada Carolina. MC Yati? Hadir, Pak. Oke. Iya, dia masih ada, Pak. Oke, Firdaus? Hadir, Pak. Oke, Obed, Windy? Hadir, Pak. Oke, Simpson? Simpson? Tadi Simpson ada. Simpson? Ada yang kekabur duluan Simpsonnya. Lydia? Hadir, Pak. Oke. Marcelino? Mana Marcelino sini? Oke. Ramana? Oke, Ramana sakit ya? Ramana sakit, Pak. Oke. Terus Lika Emu? Hadir, Pak. Oke, okay. Esiana? Hadir, Pak. Oke, okay. Nefesi? Hadir, Pak. Oke, okay. Mayang Sari? Hadir, Pak. Oke, okay. Octavianus? Are Andy? No, kesehatan. Oke, okay. Natania? Hadir, Pak. Oke, okay. Yorti? Hadir, Pak. Oke, okay. Mute? Hadir, Pak. Oke, okay. Miati? Hadir, Pak. Oke, okay. Anita? Hadir, Pak. Oke, okay. Yunita? Hadir, Pak. Oke, okay. Alfiona? Alfiona? Hadir, Pak. Oke, okay. Juliana? Hadir, Pak. Oke, okay. Yakob Rohi? Hadir, Pak.
Oke, Anggra ini ada lima. Hadir Pak. Oke. Ada yang saya belum panggil nama? Oke, sudah semua ya. Ini sudah di pertemuan ke-10. Oke, kita sudah lagi berapa kali pertemuan nih? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali pertemuan materi. Oke, jadi 5 selesai. Kita udah bisa santai-santai. Lain udah bisa merdeka ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita akan tutup kelas kita. Saya minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Oke, Graciela mungkin ini yang terlalu puji-puji tadi. Silakan Graciela berdoa buat kita. Iya. Oke. Oke, Pak. Pak dosen dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya. Semoga apa yang kami belajar tadi dapat berguna bagi kami. Berkati juga Pak dosen yang telah mengajar kami. Semoga dapat semangat terus dalam menjalani proses pembelajaran selama perkuliahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Amin. Terima kasih buat Rambu Gracela yang sudah berdoa. Sama-sama, Pak. Oke, okay. Dan semoga teman-teman. Jadi semua harus semangat. Semangat. Oke, okay. Jadi sama semangat saya kalau kayak gitu ini. Oke, okay. Silakan boleh dari. Selamat malam, Pak. Oke, okay. Ini sudah malam. Selamat malam ya. Selamat malam. Oke. Sampai jumpa di malam. Oke. Selamat malam. Oke.